Selamat datang di channel saya Indisp2. Kali ini saya berbagi pengalaman ataupun sharing tentang cara stop dari langganan paket Hyatt Latoin di kartu Telkomsel. Nah, langganan ini adalah langganan SMS penyedot pulsa. Jadi jika teman-teman punya pulsa bakalan disedot, hilang, habis ataupun berkurang. Jadi solusinya kita stop saja langganannya agar pulsa kita itu aman. Nah, untuk stop dari langganan ini kita harus masuk dulu ke menu panggilan. Kemudian sampai di menu panggilan kita ketikkan bintang 500 pagar. Kemudian kita panggil bintang 500 pagarnya. Tunggu prosesnya nanti dia sampai muncul menunya. Kalau sudah muncul menu seperti ini kita pencet cek langganan. Yaitu nomor 7 dan kita kirimkan yang nomor 7. Kirimkan. Masalah sambungan tidak valid, kita pencet OK. Kita ulangi bintang 500 pagar, kemudian panggil. Tunggu prosesnya. Nah, muncul menu seperti ini, kita pencet cek langganan yaitu nomor 7 dan kita kirimkan nomor 7. Anda memiliki layanan aktif, di sini kita pencet nomor 1 dan kita kirimkan nomor 1. Nah, di sini kita pencet apakah Anda ingin berhenti berlangganan, kita pencet iya yaitu nomor 1 dan kita kirimkan nomor 1. Terima kasih sedang diproses. Nanti ada SMS masuk Anda telah berhenti. Tandanya kita sudah berhasil stop dari langganan paket Hyatt Latoin. Dan pulsa kita akan aman. Begitulah caranya. Semoga bermanfaat. Dadah guys.